Han Seo-hee alami blunder begini tips agar dapat mengontrol emosi. Industri hiburan Korea Selatan tengah ramai dengan kabar Han Seo-hee yang tindakannya dianggap blunder akibat emosi yang meledak. Ternyata ada tips agar tak seperti itu. Seperti diketahui, Han Seo-hee dinilai terlalu emosi usai mengunggah story Instagram yang diduga menyindir Lee Yeri. Mungkin kabar ini tak akan menjadi heboh jika aktris Korea itu mengetahui tips ini. Lantas bagaimana tips mengontrol emosi saat marah meledak agar tak blunder seperti Han Seo-hee? Simak ulasan lengkapnya sebagaimana dilansir Hobs.id dari yankes.kemenkes.go.id pada Selasa 19 Maret 2024. Pertama, tenangkan diri. Dilansir dari situs Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kamu bisa menarik nafas dalam menggunakan diafragma, lalu tahan selama 3 detik dan hembuskan jika amarah sedang memuncak. Lalu yang kedua, memikirkan dampak amarah. Jika kamu sudah biasa berpikir jernih, pikiran dampak amarah yang kamu sedang rasakan jika dikeluarkan dan tak terkontrol. Seperti Han Seo-hee yang kini jadi kebanjiran komentar negatif dari banyak netizen akibat tak bisa mengontrol amarah. Lalu yang ketiga, jangan berlebihan. Kamu pasti sudah mendengar bahwa segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Jadi kembali lagi agar jangan sampai menendam emosi berlebihan. Dengan begitu kamu tidak akan bereaksi berlebihan ketika marah. Di sini bukan berarti kamu dilarang untuk marah, tapi wajib disesuaikan dengan permasalahan yang terjadi dan sikapi dengan wajar. Perlu diketahui bahwa merendam dan mengendalikan emosi adalah dua hal yang berbeda. Jika kamu mencoba mengendalikan emosi tapi malah berujung memendam dan terus berlanjut, segera ke psikolog untuk berkonsultasi dan mendapatkan penanganan profesional. Jadi menurutmu gimana, Hoppers? Tulis di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hops.id.